Halo guys, balik lagi bareng gue dan Trimulana di Gurame Asik. Pada episode ke-50 kali ini kita kedatangan tamu dari Bang Etsuya. Ini sebelumnya ini beliau ini adalah tamu cadangan. Cuman yang tamu yang asli itu belum datang-datang, belum ada balasan. Jadi kita panggil Bang Etsuya saja ya. Untuk pesannya atau kalimat yang ingin disampaikan adalah main Agnek cuma ikut-ikutan teman. Oh, kena sales berat ini. Sales gara-gara siapa tuh Bang? Apakah kena sales atau gara-gara siapa itu? Tolong komen di bawah ya. Oke lah, tanpa basa-basi, mari kita langsung masuk ke akunnya beliau, guys. Nah, waduh. Langsung. Tumben ya. Nggak pakai lagu ini. Nggak pakai lagu apa nama? Lagu R-Sync. Jadi nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan lagunya. Nah, gua gedein dikit. Oke, kita sudah sampai masuk di akunnya beliau. Di sini terlihat random 120.000. Ini 100 ini dikit banget ya LMD. Mari kita lihat akun beliau. Kena sales. Sekarang temennya malah pensi. Nah, sudah biasa, Bang. Sudah biasa kejadian kayak gitu, Bang. 2022 tanggal 18. Lewat 1 bulan ya. Oke, player biasa-biasa saja. Oke. Etsuya 5711 di sini all stack complete. Operator yang skin yang telah dipunyai 185, operator yang telah didapat jumlahnya 314 dengan persenannya 95,5%. Mari kita lihat archive-nya. Path to Glory buat medal-medal. Untuk medal ini lengkap. Oke, tidak main RA. RA kagak ini, mungkin nggak dimainin. Atau IS juga tidak dimainin. Entah itu malas atau apa, kita nggak tahu ya. Sisaan ini lengkap semua nih. IS kagak dimainin nih. Gue yakin nih. Tipikal sama kayak gua aja. Males main IS. Wah, ternyata ini nggak dimainin. Atau mungkin kesusahan, atau mungkin sedang sibuk. Ya, antara dua itu ya. Oke. Twilight of the Moon deh. Total medal yang telah didapat itu 722. Bintang 3 ada 52. Bintang 2 ada 276. Bintang 1 394. Dengan persenannya sendiri 74%. Males main IS, sudah kuduga. Oke, kita lihat skin. Untuk skin gua scroll saja. Tadi itu 135 ya, lumayan banyak. Oke, ini beli ketiga-tiganya kecuali cowok ya. Sepertinya ini nih, Swire kagak dibeli skinnya nih. Cuman Swire doang. Apa maksudnya nih, Bang? Hah? Apa maksudnya? Maksudnya apa nih? Swire doang yang kagak dibeli anjir. Ini oke, udah beli Lin. Oke, ada beli Red Alter. Si siapa namanya? Sukinogi. Oke, ini kagak dibeli skin nama. Entah itu mungkin apa? Boycott atau apa, gua enggak tahu juga. Ini apa nih? Ini kan dari ini reward ya. Siap, collector skin. Medal gua minus 5. Waduh, minus 5 aja. Oh, ternyata beliau beli skin ini. Apakah skin EXO dibeli? Main mahal tuh ya, 400-an. Main Chen dibeli, sekalinya Swire kagak dibeli. Posi Guma dibeli gak? Dibeli skin Golden Glow juga. Rosmontis MTR dibeli. Tungga Suzuran dibeli, oke enggak ini. Arnelian gak dibeli, dibeli coy. Skin EXO coy. Oke, gua udah tahu tipikal abangnya nih. Yang uhui-uhui, yang bohai-bohai dibeli, yang bohai. Oke, beli ini. Siapa nama? ADN Link. Oh, dia beli cuman ini. Padahal ini bagus loh. Ini bohai-bohai nih, Bang. Si siapa? Si Deroka. Gede-gede gitu kan. Dia beli itu juga. Nian dibeli. W dibeli. Tage
Ajimu kagak dibeli. Marah Doni Gunawan tuh nanti. Memang ada dendam seperti beliau ini ya, dengan Swire ya. Gak dibeli juga yang B5. Nah. Mana nilainya kayak mana nih? Kagak dibeli, dendam mungkin orang. Oke, kita lihat sekuat 2019 berkat good game. Akun siapa tuh? Bang Etsuya. Noob. Hah? Noob. Noob dari mana? Bagus-bagus mana operatornya? Limited. 1, 2, 3, 4, ada 12. Collab. Apa nih? Oke, enggak tahu apa tuh. Oke, di sini kita lihat store-nya, Bang. Izinkan gua lihat store-nya, Bang. Ya, silakan. Oke, sudah diwakilkan oleh gua, guys. Kita lihat tag-nya. Beli apa enggak nih? Apakah udah terobos, udah jebol gitu kan? Oke, sudah jebol 2 biji, cuy. Headhunt pack sama starter. Ya lumayan juga nih, Bang. Oke, terus depot base dulu ya. Hanya trading postnya ada 3, guys. Nampak nggak tuh? Ada 3 biji tuh di situ. Trading postnya. Di sini trading post 3, factory factory 3, perplan 3. Oh. Factory-nya 3 juga. Oke, di sini dorm-nya level 5 semua. Oke, kita lihat di RRI base asistennya siapa sedang ini Eterna, terus ini kita lihat pendapatannya 30.000, 19.000, ini 69.000. Oke, kemarin beliau ini login 2 kali, sisanya 1 kali doang. Mungkinan sedang sibuk mungkin ya. Oke, di sini sepertinya default ya, bukan custom ya. Oke, tidak ada yang menarik dari sini ya, ya kan? Default semua. Antrian gurami sisa berapa? Sisa 5 orang. Base sudah, kita lihat depot timbunannya. Ini 106, ini 121.000, ini 8, ini 170. Ini 49.000 LMD-nya. Ini emasnya 4.400. Ini 302, ini 74. 74 kali pull kah? Ngeri juga. 1.400, ini 66. Banyak juga ini. Sanity potion-nya sih. Ini ada 1. Oke, ternyata penyimpan penimbun ya, sejak CC 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada kardus. Oke, sisanya dikit ya. Oke, dikit. Ya, walaupun ini agak sedikit banyak sih. Ini 10.000. Chipnya dikit juga. Oke, ini udah. Itu udah operator. Kita lihat operator. Oh ya Bang, infokan stack-stack berapa ya? Mau dicoba buat auto deploy ya. Kita lihat rarity. Bintang 6 yang telah dipunyai ada 16. 32. 48. 48. 64. 80 ya kan, 80 nih ya kan nilainya agak berkurang. Ini paling mentok 8, Bang. Anda tidak bisa melewati angka 8 koma ke atas tuh, nggak bisa, Bang. Udah ini ya, Bang, ya. Udah hak paten. 80 ya tadi. Ini 81, 82, 83, 84, 84 bintang 6. Yang max poten 1 lesing ya, meskipun ini bentar lagi mau poten berapa nih, poten 3. Siapa lagi yang max poten? Vigil 2, Wedi hampir. Nah, ya Wedi hampir, mungkinan dia nyari W, mungkin malah nongolnya Wedi mulu.
3 Gladia, 4 Silent, 5 Lumen. 5 Lumen, Red hampir max poten. Poten 4 coy tadi. Saga hampir max poten. Siapa lagi, Bang? 5 doang. Ih, Skadi Alter hampir poten 4 tuh. 5 doang. Untuk yang limited yang telah dipunyai tadi kan ada 12 ya tadi. 1 Chong Yue, 2 Ling, 3 Skadi, 4 Nian, 5 Su, 6 Chen, 7 S, 8 W, 9 Eja, 10 Virtuosa, 11 Gavion, 12 ada enggak 12 Rosmontis, 12 13 Texas, 14 Das, 15 Ella, 16 Yato, 17 Specter, 18 Wisadel. 18 doang ya. Nih 18 doang. Kan totalnya kalau enggak salah tuh 19 ya. Abang ini kurang siapa ya tadi? Berarti kalau kurang satu ya. Oke, ini udah kita lihat operator yang pertama kali didapat. Siapa nih? Apakah Hoshiguma? Wih, Silver S. Oh iya, Silver S. Pertama kali didapat Silver S. Terakhir kali didapat. Ternyata dia terakhir kali dapat ini Red of Jessica. Telahnya baru Wisadel Logos. Wow, dia dapat Logos dulu baru Wisadel. Atau mungkin dapat kedua-duanya langsung gitu kan. Siapa tahu ya. Tinggal apa? Konfirmasi ya dengan yang punya akun ya. Ascalon. Kemarin gacha Ascalon ya. Ella. Oh enggak. Dia gacha Ella. Kemudian dapat Ascalon gitu ya. Kemungkinan ya. Bisa jadi. Trustnya. Yang belum mark trust 16. 32. Ini 48. 64. 64. 80. 96. 96. Ntar guys, gue masih belum baca lab chat. 112. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 17 ya. 117. Kita lihat elite 2. 16. 32. 48. 64. 80. 96. 112. Ini banyak juga cuy. 112. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 125. Nah ini berbusa cuy mulut gua. Lihat satu persatu. Ini M6. Oke, ini normal. Ini normal. Eh bang, waifu siapa bang di sini? Anu kah? Jessica kah? Ini normal semua ya, rata-rata ya. Oke normal. Gak ada yang anomali-anomali. Oke normal ya. Oke ini normal ya. Karena seluruh skillnya tuh dipakai. Ini normal, normal. Jauh ini banyak normal ya sih. Oke normal. M3. Ini 3. Ini 6. Ini mana? Oke ini 3. Mungkin OTW M6 mungkin. Oke ini normal. Ya normal. Oke M3 doang. Ini M3 doang. Ah ini nih. Ini mungkin OTW mungkin ya. Skill ketiga ya. Wah ini nanggung loh. Banyak yang ini. Kagak selesai-selesai.
emang yang dipakai skill kedua kan guys? Gua pikir skill ketiga guys yang dipakai guys. Skill kedua ya. Gua baru tahu. Nip 3, nip 2, nip 6, oke. Normal mah. Okay, normal. Wah, ini mungkin sedang OTW mungkin. Yang 3, 6, normal. Ini normal. Manusia normal cuy. Ini 6, normal. Ini 3, ini 3, ini 3. Oke, ini belum. Ini 3, ini enggak. Ini 3, ini enggak. Ini enggak, kok enggak. Oh, ini normal ya. Tapi jarang dia pakai skill kedua ya. Padahal orang-orang tuh biasanya tuh pakai skill kedua bang. Itu lumayan agak anomali sih. Ini 3. Ini kok setengah-setengah bang ini. Rata-rata nih setengah-setengah. Kayak mana cerita? Nih, oke, okay. Ini skill ketiga. Oke. Biasanya nih orang M6 ya, skill kedua dengan skill ketiga. Kayak ini enggak, M1, ini 3, ini enggak, ini enggak, ini skill satunya, ini enggak, oke, 3, ini enggak, 3, enggak, oh, kagak, ini enggak, 3, enggak. Oke, ini mungkin OTW M6 kan. Oh, ini enggak ya. Atau baru kayaknya jarang dipakai dah. Kalau sering dipakai pasti ini kedua skill nih pasti M3 itu ya. Jarang dipakai sepertinya. Ini enggak ya. Oh, 3. Oh, ini normal. Beliau kayaknya main AFK mungkin. Ini 3. Enggak. Kagak semua. Aduh, 100 biji ya. Agak lumayan panjang sih. Oke, itu 3 tadi. Ini enggak. Oke, itu enggak. Kayak itu 3 doang. Tiga enggak. Oh, mulai sih kagak. Ini 3 enggak. Bacot. Ya udah gua diam. Enggak. Wih, enggak semua nih. Enggak. Wih, bisa delpen kagak aja. Oke, udah. Akhirnya kelar juga. Oke, infokan anu bang, stack berapa nih bang? Oke, kita lihat ini SSS-nya dimainin ya. Enggak dimainin. Kita lihat ininya RA sampai berapa hari? 175 hari. Oke, IS-nya. Api gatel lah. Petanda dapat rezeki kok. IS-nya 125 itu level 95. IS kedua 110. CC, kita lihat CC. Oke, untuk CC pertama kita CS. SSS enggak disentuh sama bang. Gua pun juga kagak gua sentuh bang. Oke, ini CC pertama ya, 620. Operator yang digunakan ada Chen dong. Oh, NTR dia minjem ya. Soalnya dia bilang tadi nggak punya NTR. Bisa. Yang kedua, tapi gatel nih. Gatel mulu dah hidung gua. Pakai operator ini. Ada link, ada virtuosa aman. Oh, M1 bisa ya. Gua pikir harus minimal tuh M3 gitu ya. Oh iya, kemarin tuh bahkan gua lihat tuh ada yang tanpa mastery pun bisa kelarin gitu kan. 620-an gitu. Udah kelar belum? Oh, udah cuy. Wah, keren. Oh, masih belum mainin. Aduh, 24 mahal ya. Coba yang 2. Aduh, harus yang di sana ya. Ini dapat apa ya? Oke lah,
bentukkan review bang. Semoga saja tidak cowok. Ya betul kan. Kita lihat lawan bosnya kayak mana. Pakainya aja nggak apa-apa. Oke. Dia beliau pakai blast pakaiannya, pakai saria signing Amia. Ini nggak mungkin AFK. AFK sepertinya. Lama anjir, kok bisa kayak gitu? Kok lama, kok cepet deh? Di gua lama cuy. Keren juga nih bang. Selama yang di bawah nggak kelihatan mah enak-enak aja. Hari ini review berapa akun? Tergantung. Ini yang balas nih baru satu orang bang. Oke, stack satunya lagi. Oh ini nih. Kita lihat nih kesepuhan ini lawan beliau ini. Ah, ini dia nih. Kayak mana nih operator ini? Operator lama cuy. Ada Kora, ada Gami, operator lama nih. Mari kita lihat. Udah lama. Cowok kah? Iya juga sih, soalnya levelnya udah berubah ya kan. Modul. Soalnya bernaiknya modul tuh nambahin ya deh. Coba. Enggak gitu bang. Oke. Udah cukup lah ya. Udah panjang video ini. Gagal itu karena ini guys ya. Ini kan operator udah lama nih. Operator udah lama. Terus modul-modul nih. Ini kan udah ada modul nih. Soalnya misalkan operator apa stack yang apa auto deploy yang udah modul itu bakal ini deh bergeser gitu waktu trigger skill-skill itu kemunculan cowok tuh bakal naik yang awalnya 1% doang jadi 20% kemungkinan cowok. Kalau nggak ada yang pengen diliatin kita penilaian. Oke, dari penilaian gua untuk akun 2020 dia main pada saat eventnya ini mungkin ya, event Skadi sama ini Granny the Adventure. Mungkin dari skin anu sih beliau anu ya tukang beli operator tadi lumayan walaupun masterinya rada bolong-bolong semua. Awalnya gue ngasih 7,8 karena ini swire kagak dibuil lagi-lagi swire-nya. Karena gue orang baik, jadi gue kasih nilai 8 bang. Nah itu, karena gue orang baik. Berterima kasih lah ya, karena gue orang baik bang. Nilainya jadi 8 ya bang. BTW thank you buat bang Edsia sudah join. Kita sambung ke akun berikutnya.